soal tersangka baru di situ juga akan kelihatan nanti di persidangan siapa-siapa saja. Kan saya buktikan kan bahwa benar memang ada korupsi di EKTP senilai 2 triliun kan? Namanya siapa, Pak? Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar. Saya Dea Tungga Esti. Bang Latif, ya. Sudah punya IKTP belum? Harus sudah punya, karena sejak 2011 ini digaungkan, saya sudah punya. Kebetulan usia juga sudah di atas 55, jadi udah KTP seumur hidup sejak awal. Kalau Dea sudah punya? Sementara belum, saya katanya belum dapat blangkonya gini. Ya. Gimana nih Bang? Ada masalah blangko dan ada juga masalah bahwa pendataan dari orang yang sudah direkam ternyata bermasalah. Ini semua berawal dari kasus korupsi yang terjadi meliputi di proyek IKTP ini. Ya. Kalau kita lihat hari ini sudah mulai sidang, banyak sekali nama-nama yang disebut, lintas partai, semua partai ada di sana, jadi bisa disebut ini adalah KTP. Korupsi tak kenal partai. Jadi kalau ada oposisi, tapi kalau udah korupsi ternyata semuanya berkoalisi. Bahasanya bancaan katanya. Bancaan. Siapa tamu kita malam ini dia? Ya, luar biasa narasumber kita sudah hadir. Yang pertama kami sapa Bapak Budiman Sujatmiko, anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat malam, Pak. Ya. Sebelahnya ada Bapak Febri Diansyah. Bukan, ini Pak Zainal. Zainal Arifin Mohtar, mohon maaf ya Pak, Direktur Pukat UGM. Pak Febri di sebelah sana sepertinya. Iya. Pak Febri Diansyah, juru bicara KPK. Selamat malam. Dan kemudian di sini ada Pak Susilo Ari Wibowo, kuasa hukum Irman Sugiharto yang hari ini sudah mulai dihadiri. Selamat malam, Pak. Dan ada Bung Boyamin Saiman, koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu Bung Roy Salam ya. Dari Indonesian Budget Center yang sudah di jalan. Masih di perjalanan ya, Pak ya. Tema kita malam ini dia. Malam ini kita akan membahas korupsi KTP elektronik bikin panik. Sidang perdana kasus mega korupsi KTP elektronik telah bergulir. Berbekal keterangan ratusan saksi dengan puluhan ribu berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum siap mengungkap kasus yang merugikan negara hingga 2 triliun ini. Jauh sebelum sidang terlaksana, sejumlah tokoh memang sudah kerap menjadi tamu KPK. Dari sejumlah nama, hanya Menkumham Yasona Lauli yang kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Selaku mantan anggota Komisi 2 DPR, Yasona disinyalir menjadi salah satu pihak penerima uang. Let's go. Ya, siapa yang salah pasti nanti terungkap. Program ini sebetulnya baik, eksekusinya yang tidak baik. Ya, pelaksanaannya yang tidak baik. Seperti kasus bancakan lainnya, modus korupsi KTP elektronik pun klasik. Eksekutif dan legislatif bermain mata agar anggaran dan proyek yang diajukan disetujui meski telah mendapat berbagai dugaan pelanggaran. Nazarudin, sebagai mantan bendahara umum Partai Demokrat yang saat itu berkuasa pun melepaskan anak panah ke berbagai arah. Satu persatu tokoh besar pun membantah terlibat. Saya ada pengaruh dengan saudara Nasa, anak Imrun, dan Haji Narodom, dan saya, itu tidak benar. Jadi, akan menyerahkan dana sampai hari ini. Mudah-mudahan saya tidak pernah menerima apapun dana dari kami. Kalau saya sudah diperiksa jadi saksi ya. Saya ditanyain bagaimana proses penganggaran data dibetulin. Ya. Bagaimana proses penganggaran dulu? Oh, ya. Proses penganggaran dulu kenapa
naik turun begitu. Sebenarnya dalam proses politik itu biasa saja. Kini bola panas pun ada di pengadilan. Akankah nama-nama besar justru menjadi penghuni di balik jeruji? Atau justru nyanyian Nazarudin hanya akan berakhir sumbang tanpa adanya pembuktian di pengadilan? Baiklah pemirsa, kita langsung saja membahas tema kita malam ini, sidang dinyatakan dibuka. Oke, terima kasih Dea. Saya langsung ke Pak Susilo dulu karena tadi pagi sudah mulai diadili. Kasus ini sudah bertahun-tahun diselidiki, sudah begitu banyak saksi yang diperiksa Pak, 280. Tapi terdakwanya cuma dua orang yang kebetulan klien Bapak. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, ini saya kira satu awal bahwa kalau kita lihat cermati dakwaan yang ada, banyak nama-nama yang disebut di dalam dakwaan itu, terutama di dalam dakwaan awal, ya, di dalam halaman 1 dakwaan, yang di situ juga disebutkan beberapa orang. Nah, awal dari kedua terdakwa ini, terdakwa 1 Pak Irman dan terdakwa 2 Pak Sugiarto ini, saya kira berawal KPK melakukan penyidikan berawal dari proses pengadaan. Oke. Kemudian berkembanglah kepada proses penganggaran. Ya. Yang di dalam dakwaan itu sebenarnya kalau kita cermati ada dua klaster besar. Yang pertama adalah klaster untuk klaster penganggaran. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah klaster pengadaan barang dan jasa. Nah, kedua terdakwa ini Pak Sugiarto dan Pak Irman ini sebenarnya lebih kepada klaster pengadaan barang dan jasa. Ya. Sedangkan untuk klaster penganggaran banyak disebut di situ adalah anggota-anggota legislatif, ada juga sebagian eksekutif dan tentu juga ada swasta. Gitu. Klien Bapak tidak terlibat sama sekali di klaster penganggaran itu? Ada sedikit sentuhan lah, ya, sentuhan-sentuhan di proses pengadaan ya. Tentu tidak bisa menghindari karena terutama Pak Irman ini kan ada berposisi sebagai dirjen ya. Dan kadang-kadang juga sempat juga ke DPR, ke legislatif, dan beberapa tim juga sempat berkomunikasi dengan legislatif begitu. Oke, apakah nama-nama di klaster penganggaran itu ada juga yang dari klien Bapak? Di klaster penganggaran? Klaster penganggaran berarti anggota-anggota politisi. Ada disebut, ini kan satu peristiwa ya, ya. Ini kan ada suatu peristiwa pidana yang harus diuraikan dari awal sampai akhir. Dan kedua terdakwa ini tentu berbicara dari awal sampai akhir. Tetapi apakah nama-nama itu yang disebut di dalam dakwaan itu berasal dari Irman dan Sugiarto? Tidak semuanya. Ya. Ya. Terus bahkan sedikit sekali. Tetapi secara menyeluruh mereka mengatakan bahwa ini adalah suatu peristiwa, ya. Suatu peristiwa pidana yang dicermati oleh KPK kemudian ditentukan awal tersangkanya. Oke. Dan sebagai catatan yang penting adalah kalau kita cermati di dalam dakwaan itu, terdakwa satu dan terdakwa dua ini, saya yakini bukanlah orang yang melakukan tindak pidana satu-satunya begitu. Hmm. Bahkan bukanlah orang yang utama ya. Melakukan tindak pidana itu gitu. Oke. Berarti dalam persidangan nanti akan diungkap oleh Pak Irman dan Pak Sugiarto siapa orang-orang lain dan yang utama-utama itu? Tentu saya kira bukan hanya Pak Irman dan Pak Sugiarto ya, karena hampir 300 saksi diperiksa oleh ya. KPK, tentu dari BAP-BAP akan terbaca siapa-siapa saja dan siapa menyebut siapa di situ akan ada. Oke, saya ke Bung Febri. Bung Feb, nama-nama begitu banyak sampai Ketua KPK bilang kalau ini nanti keluar akan terjadi gempa politik yang sangat besar. Apakah nama-nama itu semua muncul dari dua kliennya Pak Aribowo ini atau memang dari kesaksian yang saling berkelindan? Ada sekitar 289 saksi untuk salah satu tersangka dan memang itu yang membuat berkas perkara kita sampai begitu tebal. Ya. Dan juga ada keterangan ahli, tapi tentu tidak hanya bersandar pada keterangan saksi, ada bukti-bukti lain yang juga sudah dimiliki.
terdakwa 1 dan terdakwa 2, Irman dan Sugiharto, ketika menjadi tersangka sudah mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Mm-hmm. Ini penting bagi KPK dan juga penting bagi para tersangka pada saat itu, karena sebagai justice kolaborator tentu saja pertama harus mengakui perbuatannya, dan yang kedua bersedia untuk membuka seluas-luasnya indikasi peran pihak lain. Ya. Tapi tentu KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Misalnya sampai saat ini ada 14 orang yang sudah mengembalikan uang dalam proses penyidikan ke KPK. Selain mengembalikan uang, mereka juga berkontribusi, berkolaborasi, membantu KPK memberikan informasi-informasi yang lain. Tentu itu menjadi modal yang cukup penting bagi kita untuk kemudian mengembangkan perkara ini. Dan kami baru melakukan pemeriksaan secara intensif setelah audit kerugian keuangan negara itu kami terima sekitar 2,3 triliun nilai totalnya, itu sekitar pertengahan 2016. Sebelumnya pemeriksaan sudah dilakukan mulai dari penyidikan April 2014, namun kami lebih banyak mengumpulkan bukti-bukti yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan kita harus cek fisik dan pencarian bukti yang lainnya. Oke, nama-nama yang keluar sejauh ini belum dalam posisi Pak Irman dan Pak Sugiharto sebagai justice kolaborator, baru taraf mengajukan. Artinya kalau mereka nanti sudah diterima sebagai justice kolaborator, akan lebih banyak lagi nama-nama yang keluar? Tentu saja saat berproses menjadi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa sebelumnya ini, beberapa informasi sudah disampaikan. Dan kami masih mempertimbangkan terus pengajuan posisi sebagai justice kolaborator tersebut. Kita akan lihat misalnya konsistensi antara apa yang disampaikan pada saat penyidikan dengan apa yang disampaikan nanti di depan persidangan. Dan kita bisa menilai nantinya apakah memang dapat direkomendasikan atau disetujui rekomendasi untuk justice kolaborator tersebut. Ini menjadi penting karena para justice kolaborator akan mendapatkan keringanan tuntutan dan tentu saja ada keringanan putusan hakim nantinya, dan di ketika menjadi narapidana kemudian ada pemotongan masa tahanan dan hak-hak yang lainnya. Karena itu kita perlu mempertimbangkan ini secara serius. Tapi KPK secara prinsip terhadap tersangka-tersangka yang mengajukan diri sebagai GC tersebut, itu adalah sinyal positif sebenarnya bagi pengungkapan sebuah perkara. Sepanjang memang itu dilakukan secara konsisten dan bisa membuka peran pihak yang lainnya. Oke, sebelum saya ke Budiman nanti, masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah kemudian ketika nama-nama ini sudah muncul dan dibacakan di ruang pengadilan, itu kemudian sudah artinya mereka memang terlibat atau perlu pembuktian-pembuktian baru lagi? Saat ini tentu yang diproses adalah dua terdakwa. Maka proses pembuktian yang akan dilakukan itu mengarah dan memang ditujukan untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa sampai nanti apakah dari perbuatan tersebut terbukti dan kemudian unsur kesalahannya misalnya terbukti sampai di akhir persidangan nanti. Namun tidak cukup hanya dengan menunjukkan perbuatan terdakwa. Konstruksi besar dari perkara ini perlu kami uraikan, karena itulah kita menguraikan dua bangunan besar dari logika perkara ini. Yang pertama pada proses pembahasan anggaran dan pengusulan anggaran, ya. Yang kedua terkait dengan proses pengadaannya itu sendiri. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Oke, baik. Ya, kita istirahat dulu. Baiklah, kita break sejenak pemirsa. Sidang Diskors.